Keluar cairan setelah operasi wasir ambeien. Wasir atau ambeien adalah pembengkakan pembuluh darah balik varises di dubur atau usus besar. Bagian bawah, dalam dunia medis, wasir disebut dengan hemoroid. Bila terletak di dubur, kondisi ini disebut hemoroid eksternal. Sedangkan wasir yang terletak di usus besar bagian akhir disebut hemoroid internal. Ada dua jenis ambeien yang bisa terjadi, yaitu ambeien internal dan ambeien eksternal. 1. Ambeien internal. Ambeien internal adalah ambeien yang terjadi di dalam anus. Umumnya, Anda tidak dapat melihat adanya benjolan atau merasakan gejalanya. Namun, kondisi ini dapat menyebabkan iritasi saat buang air besar, duduk terlalu lama di toilet. 2. Ambeien eksternal. Ambeien eksternal adalah ambeien yang terjadi pada kulit di sekitar anus. Jika dibandingkan dengan ambeien internal, gejala ambeien eksternal lebih sering muncul dan dapat terlihat cukup jelas. Wasir terjadi melalui beberapa tanda dan gejala sebagai berikut. 1. Pendarahan saat buang air besar. 2. Gatal dan iritasi di daerah anus. 3. Nyeri dan tidak nyaman. 4. Pembengkakan di sekitar anus. 5. Ada benjolan di dekat anus, sensitif dan sakit. Secara tingkat keparahan, wasir dibagi menjadi 4 stadium. Stadium 1, jarang sekali dirasakan sehingga belum mengganggu aktivitas kita. Cirinya antara lain yaitu pada anus terasa panas, gatal, susah buang air besar. Stadium 2, terasa sakit dan terjadi pendarahan ketika buang air besar. Terkadang benjolan di anus keluar disertai pendarahan. Dan wasir sering keluar dalam bentuk daging kecil dan dapat masuk kembali tanpa bantuan tangan. Stadium 3, menonjol saat mengejan dan harus didorong kembali sesudah defekasi. Serta bisa ada pendarahan dan nyeri. Saat ini terjadi maka akan mengganggu aktivitas seseorang. Wasir sering keluar walaupun masih berbentuk kecil, sebesar jari kelingking. Stadium 4, wasir yang sudah mencapai stadium 4 akan sangat mengganggu karena akan terus keluar. Walaupun sudah didorong, dan bentuknya akan mulai nampak jelas bahkan cukup besar berbentuk lingkaran di sekitar dubur. Keluar cairan pasca operasi wasir, normalkah? Cairan yang keluar disertai lendir kuning agak berbau dan sedikit darah itu masih normal. Kondisi ini masih merupakan proses penyembuhan dari tindakan tersebut. Perbanyaklah serat buah dan sayur, serta kontrol rutin ke dokter yang mengoperasi Anda. Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi?